Great Valley ini merupakan lembah gurun yang terletak di California Timur, yaitu di Gurun Mojave Utara, yang berbatasan dengan Gurun Great Basin, yang membuatkan lokasi ini semakin mengerikan adalah sesuai dengan namanya karena tempat atau juga lembah ini merupakan salah satu tempat yang terpanas di muka bumi, seperti gurun di Timur Tengah dan juga Sahara. Menurut daripada NOAA Weather Prediction, ianya pernah mencatat Death Valley ini pernah mencapai suhu sehingga 54 darjah Celsius. Meskipun terkesan daripada ekstrim dan mengerikan, Death Valley ini juga sebenarnya menawarkan pemandangan kontras yang menarik untuk dijelajahi. Mulai daripada salju yang membekukan, sehinggalah padang rumput dengan bunga liar, sehingga dataran gunung yang seolah-olah tiada penghujungnya. Bukan itu saja, terdapat juga banyak hal menarik dan unik yang ada di dalam lembah maut ini atau juga dikenali sebagai Death Valley. 4 fakta unik mengenai Death Valley. Yang pertama ialah catatan manusia tertua. Bukan hanya dikenali sebagai tempat terpanas, tetapi Death Valley ini juga menyimpan sejarah berarti. Death Valley ini kononnya menyimpan catatan manusia yang tertua yang dilukis dan dipahat di dalam bebatuan yang ada di situ. Potongan-potongan daripada catatan tersebut diperkirakan dibuat oleh orang Musqueam Flat Culture. Mereka ini diperkirakan hidup di lembah ini mulai daripada 3000 sebelum Masihi sehingga 1 Masihi. Namun menurut peninggalan karbon, temuan tersebut diyakini berasal daripada Saratoga Spring Culture yang mendiami lembah ini sekitar 500 hingga 1000 Masehi. Yang kedua ialah tumbuhnya bunga liar. Pasti membingungkan bagaimanakah caranya bunga liar ini dapat bertumbuh di tengah-tengah lembah yang panas ini. Curah hujan rata-rata per tahun di sini adalah sangat rendah. Namun pada tahun 2016, Death Valley ini pernah dihiasi dengan bunga-bunga liar. Penjaga Taman Nasional Alan Van Volkebuk berkata bunga mekar hanya terjadi sekitar sekali setiap dekad. Pasti ini adalah pengalaman yang luar biasa. Sekiranya beruntung karena dapat menyaksikan fenomena bunga mekar di sini. Yang ketiga ialah batu berjalan. Selain daripada tumbuhannya bunga liar di dalam lembah ini, ada juga yang dikatakan dari fenomena misterius yang menarik, yaitu batu berjalan. Sejumlah ilmuwan ini merekam batu-batuan yang berjalan melintasi restrik playa. Kononnya batu-batu dolomit hitam ini bergerak sendiri, meluncur menanjak dan juga meninggalkan jejak. Banyak juga yang menyatakan bahwa fenomena tersebut terjadi akibat daripada adanya medan magnet bumi, angin kencang hinggalah alga yang licin. Namun di sebalik semua itu akhirnya terbantahkan dengan sebuah fakta. Daripada jurnal Plus One, ilmuwan ini mengungkapkan terdapat plat tipis bergerigi menyerupai panel pecahan kaca yang menghempas batuan di sana. Batu-batu ini lalu didorong angin sehinggalah tampak meluncur di atas lumpur yang basah. Yang keempat ialah nyanyian pasir. Fenomena lain yang berlaku di sini yang sangat menarik dan unik adalah adanya pasir yang bernyanyi. Meskipun cuma menempati porsi kecil di dalam Death Valley ini, bukit-bukit pasir juga menjadi daya tarikan di dalam lokasi ini. Salah satu bukit pasir yang harus dijelajahi adalah Eureka St. Dunes. Bukan saja ianya menjulang tinggi, tetapi ada juga fenomena aneh berkaitan dengan pasir penyanyi di sini. Pasir yang meluncur menuruni bukit yang tinggi dan curam ini menimbulkan suara bass dari organ pipa atau juga dengung pesawat. Tidak diketahui pasti kenapakah pasir-pasir ini dapat bernyanyi, namun berkemungkinan besar disebabkan oleh gesekan antara butiran pasir yang terjadi di sini. Jadi itulah dia beberapa fakta menarik dan unik berkaitan dengan Death Valley ini, yang juga merupakan lembah ekstrim yang terpanas di bumi.